we stop here. This is the real paradise, right? To be honest to you. And you all have to come to see by yourself. Hei, masih bersama Pak Jo ini dari Malaysia. Yes. Kita sekarang berada di salah satu spot yang sangat heboh ini. Itu belakang kita itu. Wah, ini namanya Puncak Segoro. Puncak Segoro. Oke, saya balik kamera. Oke, Puncak Segoro ini, kalau saya pernah tinggal di Irlandia, Puncak Segoro ini seumpama Cliff of Moher. Weh, Cliff of Moher ini serupa begini. Kamu tidak perlu ke Irlandia, kamu datang ke sini saja. Ya, inilah tempatnya. Cliff, kamu nampak cliff di situ? Ya. Ah, itulah cliff. Nah, ini. Ya. Mantap ini. Terbaik. Terbaik. Bisa datang dan terokai sendiri. Kalau kamu tidak terokai sendiri, kamu enggak tahu. Siap. Ya, bisa datang. Terbaik. Siap. Ini ke bawah ngopi dan ngeteh ini, guys. Siap. Wah, indah sekali tuh Pak Jo. Terbaik. Macam di Irlandia. Sebiji macam di Irlandia. Semacam. Ya. Paling asik ini pemandangannya, kawan. Ya. Baik. Kita minum minuman segar ini, minuman dingin. Bisa minum kelapa, bisa makan burger di sini ya. Iya. Semua ada. Kan. Kita datang ke sini lah. Memang kita datang ke sini kepada orang Malaysia yang datang ke Jogja, mesti datang ke sini. Lihat tuh. Iya, tempatnya memang menarik ya. Iya. Ya, enggak ada di Malaysia ini. kan. Pemandangannya belakang kita itu ya. Iya. Pokoknya kita ini makan makanan segar ya sambil melihat pemandangan yang luar biasa. Dan tempat ini memang tempat yang popular lah di Jogja. Masih para-para wisata, para-para pelawat daripada luar-luar negara sudah masuk ke datang ke sini. Ini tempatnya lah. Kepada orang-orang Malaysia, jangan lupa mampir ke sini. Mampir. Ya, mampir ke sini. Kalau turun ke Jogja. Yeah. This is the best place for you to visit. Yes. And I really happy when I step my leg here and I see all the blue sky, see the sea, see the people here. Oh, like apa orang cakap, memang baik lah. Memang orang kata memang memberi satu apa orang kata kenangan yang takkan boleh dilupakan. Dengan makanannya, dengan manusia orang-orangnya di sini. Memang bagi saya, dahlah kalau saya berkesempatan boleh beli tanah di Jogja, saya akan beli, insyaAllah. Beli di atas bukit itu? Beli di atas bukit buat apa? Buat villa. Ya, benar. Bermacam terbaik lah. Okay. Alright. Yeah. Terbaik, bos. Terbaik. Please stop here. This is the real paradise, right? To be honest to you. And you all have to come to see by yourself. Oke, wisata di area Gunung Kidul memang terbaik. Memang istimewa sekali. Yeah. Ya. Paradise, heaven. Paradise-nya Jogja ini. Ya, paradise Jogja ini. Benar. Siapa yang datang, jangan lupa mampir ke sini. Mampir ke sini. Taman
Watu. Taman Watu Resto. Taman Watu Resto. Betul-betul depan kan laut. Kau duduk laut tu, duduk laut. Wih. Nampak laut. Oh. Boleh nampak, boleh nampak Eha lagi. Boleh nampak apa nama tu? Teras apa? Teras Muluran. Teras, teras kaca. Teras kaca. Ah, apa lagi nak? Kan? Datang sini bawa bawa keluarga, bawa family, tentang-tentangkan fikiran, enjoy the life. Kan? Siap, siap. Okay, apa, life is very short. Make it nice. Make enjoy it nice. Life. Yeah. Itu tadi petuah dari Pak Jo, Malaysia ya. Yeah. Oke, okay, baik kawan. Saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Monggo yang mau pelesiran ke Jogja bisa langsung kontak saya, kontak Enjoy Yogya. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sip. Yeah.